Saya pernah pergi pejabat kaum saya. Kata, "Mel, apa hal kau ni? Dulu elok dia jadi setan, sekarang ni kau jadi ustaz pula. Apa hal?" "Apa hal?" dia kata. "Dulu bagus. Pakai jeans, pakai kasut Nike, pakai topi New York, pakai topi LA, bagus. Pakai baju ketat-ketat, bagus. Seluar ketat-ketat, bagus. Sekarang pakai macam ustaz, dia kata tak bagus." Ini kawan baik saya. Orang yang sebaya umur dengan saya, bukan budak-budak. Orang tua lah. Boleh cakap macam tu. Firman Allah surah Al-Ma'idah. Ayat ke-44. "Wala tashtaru bi ayati amanna qalila wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." "Dan janganlah kamu menjual, itu membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kerana mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang kafir." Senang dia Allah cakap. Kamu tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Hari ini itu yang berlaku di negara bumi Allah Malaysia. Kita menggunakan hukum Lord William Reed kafir, dan kita tidak mahu menggunakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Melayu baling batu dekat sama sendiri, bergaduh. Bila ditimbulkan perkara menghidupkan hukum Allah, orang Melayu kata ini tak betul. Orang Melayu kata jangan buat. Kalau kau buat, aku tak balik Malaysia. Bantuslah kau, saya cakap. Ada orang Melayu cakap dia tak mau balik ke Malaysia kalau kita wujudkan hukum Allah di bumi Allah Malaysia ni. Na'udzubillah min zalik. Apa dah jadi pada orang Melayu ni? Apa dah jadi pada kita? Kita dah jadi orang kafir. Yang kata mereka itulah orang-orang kafir. Ini Allah yang sebut. Tapi hari ini orang tak kisah. Kafir pun kafir lah. Tak apa. Janji kita maju. Janji kita canggih. Janji kita global. Itu lebih mustahak daripada ikut hukum Allah. Itu lebih mustahak daripada menegakkan Islam. Itu lebih penting daripada menjadi muslimin dan muslimat. Tak tahulah. Tak tahulah, inilah perkara ini. Firman Al-Quran ayat ke-28, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yattakhidzul mu'minuna al-kafirina awliya' min dunil mu'minin." Bermaksud janganlah orang-orang beriman mengambil orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Firman Allah jelas. Tak perlu panggil ustaz-ustaz besar nak jelaskan. Janganlah orang beriman mengambil orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apa yang kita tak faham? Perkataan yang lurus, yang langsung, yang terus. Tapi kita buat tak tahu. Kenapa? Contoh satulah. Surah Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Yas'alunaka 'anil hillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Yang bermaksud sekiranya ditanya mengenai bulan, katakanlah bahawa bulan itu adalah tanda-tanda waktu bagi umat manusia dan untuk menentukan haji. Kan? Tetapi hari ini kita tak pakai. Syekh, ada isteri tak? Dah kahwin belum? Tarikh lahir isteri dan tahun Islam bila? Tak tahu. Jangan ketahuilah semua boleh 2x5 je. Kan? Yang kafir dia tahu. Yang Islam dia tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Ini masalah besar. Ini bukan main-mainnya. Saya pernah ceramah di Bangi lah. Saya suka pergi Bangi. Sebab Bangi ni satu bandar. Dia lebih kurang macam Shah Alam lah. Orang profesional, doktor, profesor, pilot, arkitek. Banyak duduk sana. Jadi, kan saya 2 tahun lepas saya ceramah saya dalam bulan Ramadan. Ceramah saya mengenai bulan-bulan Islam ni lah. Sejarah dia, asal-usul dia, nama-nama bulan dia, bulan-bulan dia baik, hari-hari baik dan sebagainya.
Jadi saya tanyalah seorang, saya pilih orang duduk depan sebab kalau pilih yang belakang kan boleh kita panggil tengok dia, dia tengok bawah kan. Yang depan ni okey juga, dia tengok direct kat kita, saya tanya. Syekh, tahun ni kita raya bila, masa tu bulan Ramadan, raya bila, oh dia pun keluar telefon canggih dia, dia calik tu. Ustaz, raya tahun ni 23 Jun lah Ustaz. Eh, saya kata raya satu Syawal lah bodoh. Raya pula pakai tang kapir juga. Na'udzubillah min zalik. Perayaan Islam pakai tang kapir. Apa benda?